Ini seperti yang kita janjikan, kita bersama-sama dalam program My COVID Journey. Dan hari ini kita akan bersama-sama ya dengan tetamu kita, cukup tersentuh dengan pengalaman yang beliau lalui, di mana 6 sekeluarga positif COVID-19, ya, itu yang akan dikongsikan oleh seorang bekas pesakit COVID-19 ini. Kita bersama-sama di talian pada waktu ini kita ada Nur Ishmah yang merupakan bekas pesakit COVID-19. Assalamualaikum, Ima. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kerana bersama. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kerana bersama dengan kami di dalam program My COVID Journey ya pada waktu ini. Baik, jadi kita nak bertanyakan pada Ima. Ya, ramai akan yang akan bertanya bagaimana permulaannya Ima tahu mula dijangkiti COVID-19 ni. Okey, awalnya saya dijangkiti COVID ni saya ada simptom. Di mana saya ada simptom sakit kepala dengan saya hilang diri rasa dengan bau. Jadi saya pergi klinik kesihatan dekat Kuala Selangor untuk dapatkan test lah. Hari Isnin saya call klinik kesihatan untuk buat appointment. Tapi hari Selasa tu saya dikejutkan dengan satu department saya, kiranya satu level saya ada seorang positif COVID. Jadi hari Rabu tu patutnya saya punya appointment. Saya call klinik kesihatan untuk kesahkan, and diorang suruh datang hari Rabu tu juga. And hari Selasa tu saya punya office semua buat COVID test. Tu kiranya dah tangguh berapa hari tu, Ima? Sepatutnya saya punya simptom tu start hari Jumaat. Tapi saya rasa nak pergi hospital tu, klinik tu hari Ahad. And hari Ahad tu hospital tu, klinik tu kata kemungkinan saya ni COVID. And hari Isnin tu saya terus pergi hospital Sungai Buloh. Tapi hospital Sungai Buloh kata waktu tu bukan saya punya simptom. Jadi diorang tak buat test lah. Jadi saya kena pergi ke hospital luar untuk nak kena buat swab test. And hari Selasa tu waktu staff dekat office saya tu positif COVID, adik saya pun sekalilah, kami satu office, dia pun buat COVID test sekali. And dia punya result tu negatif. Adik saya negatif lah result dia. Baik. Tapi waktu tu saya buat lambat test dia. Okay. Baik, jadi maksudnya Ima mula rasai simptom. Kemudian itu yang menggerakkan hati untuk buat swab test ketika itu. Dan topik yang kita bawakan hari ini, 6 sekeluarga positif COVID-19. Ramai itu. Ya? Ima tinggal bersama ibu bapa dan juga adik-beradik. Siapa antara mereka yang disahkan positif COVID-19 juga? Adik saya 3 orang dengan mak dan ayah saya dan maksud saya lah. 6 orang. Okey. Jadi ketika mengetahui ahli keluarga lain turut disahkan positif COVID-19 ya, Ima, ya, ketika itu. Kita kadang-kadang kita tak risaukan diri kita ni. Kita lebih risaukan apabila ada ahli keluarga, terutamanya ibu bapa pula tu kan, ya, adik-beradik pula kena. Ada tak di kalangan mereka yang mengalami simptom yang sangat serius? Pada awalnya, yang waktu saya buat COVID test tu, saya cakap dengan pegawai tu saya nak pergi rumah keluarga saya yang lagi satu untuk nak kuarantinkan diri saya sebab saya dah tahu saya ada close contact. And saya pergi dekat rumah lagi satu sebab saya risau mak saya dia penyakit kanser. Dan ayah saya dia ada penyakit kronik. Saya tak nak macam efek dekat mereka sekali lah. So waktu saya buat COVID test tu, saya dah pergi terus dekat rumah lagi satu. Saya dah kuarantinkan diri seorang-seorang sementara tunggu saya punya result test tu. Tapi bila saya dah buat, hari Jumaat tu saya dah tahu saya positif. Saya cakap dengan bawah tu, tolonglah buat kat mak saya dulu cepat-cepat. Sebab saya risau mak saya, sakit kanser. And sebenarnya dia dah habis dah. Sakit kanser tu kiranya dia dah survive waktu tu. Tapi dia waktu tu dia mungkin boleh jadi awalnya dia sakit breast cancer. Tapi dia dah survive. Tapi dalam waktu tu dia TRO lung cancer. Maksudnya kalau dia memang dia betul-betul lung cancer, dia dah stage 4 lah. Tapi waktu tu saya cakap minta tolong sebab waktu tu dalam tempoh investigasi lagi. Kalau tidak, saya memang risau sangat dengan mak
mak saya lah. So bila saya dah masuk hospital, saya dah duduk kat hospital untuk kuarantin dekat hospital pula dekat 90. And 4 hari bulan mak saya, keluarga saya semua disahkan positif. And hospital ambil diorang. Waktu tu saya dah keluar hospital, baru diorang masuk hospital. Waktu tu memang sedih lah. Baik, jadi sedikitlah kalau Ima tak keberatan ni untuk kongsikan, memandangkan ibu ada kanser, ayah ada penyakit kronik, jadi bagaimana ketika itu? Mereka mengalami simptom yang teruk ke ataupun bagaimana? Kalau itu kan ayah saya, waktu tu simptom dia, dia demam demam panas lah dekat hospital. And mak saya waktu tu dia memang dah sesak nafas lah. Dia, mak saya demam and dia sesak nafas. And dia kena bagi oksigen lah dekat hospital. And dekat hospital juga dia kena ambil ubat antiviral. Antiviral tu dia boleh efek hati jugalah. Doktor kena minta tanda tangan tu sakit sebelum dia ambil ubat tersebut. Baik. Keadaan tu sedih juga lah. Baik-baik ya. Jadi itu dia kan, bila melibatkan ahli keluarga, terutamanya ibu bapa kita kan, apalagi apabila mereka ni mengalami penyakit kronik, itunya dah tentu lebih membimbangkan kita yang dijangkiti COVID-19 ini. Baik, dan kepada anda yang mungkin baru saja dengarkan kami pada waktu ini, kita bersama-sama dalam program My COVID Journey. Tetamu kita, kita ada Cik Nur Ismah yang merupakan bekas pesakit COVID-19, di mana 6 sekeluarga beliau ya positif COVID-19. Baik, jadi ibu Ima sendiri kuarantin di Hospital Sungai Buloh, betul ya? Kemudian ibu bapa termasuk betul, 3 orang adik tadi ya yang positif, semuanya di Sungai Buloh betul juga. Betul. Okey. Betul. Adik dekat PKKN Sungai Buloh. Adik-adik ada simptom yang serius ke? Adik tu sebenarnya dia awal-awal dia demam, adik lelaki lah. And adik perempuan sebenarnya dia tak ada simptom pun. Okey. Dan yang peliknya adik perempuan tak ada. Okey. Dan berapa lama tempoh kuarantin Ima dan juga ibu bapa dan adik-adik itu tadi di Hospital Sungai Buloh? Kalau saya, sebab saya dah lambat sangat, sebab sepatutnya saya dah kena kuarantin, saya dah kena masuk awal. Tapi sebabkan lambat saya punya test tu, saya 4 hari je. Kiranya keputusan tu lambat. Jadi saya kuarantin dah lama dekat rumah lagi satu. And saya masuk hospital pun lambat. So saya kuarantin dalam 4 hari. Adik saya dengan adik saya orang dalam 2 hari ke 1 hari. Yang lelaki dengan perempuan. And yang tak ada simptom tu dalam 4 hari. Ataupun 5 hari. Cuma mak dan ayah saya dalam 9 hari lah. Jadi hari ini, alhamdulillah ya, ibu dan ayah semua dah pulih sepenuhnya ya daripada jangkitan COVID-19? Dah pulih, alhamdulillah. Dia dah pulih lah. Cuma mak saya dia macam susah nak bernafas lagi lah still. Sehingga sekarang ya? Dia ada masalah pernafasan lah kalau itu kan. Baik. Okey, itu dia ya pengalaman yang sangat sebenarnya bila kita dengar, kita sebagai orang yang mendengar pun rasa macam jantung nak luruh kan ya, apabila mengetahui ada di kalangan ahli keluarga yang turut dijangkiti COVID-19. Baik, dan apa pengalaman yang dilalui oleh Ima sendiri kan sepanjang proses kuarantin itu? Boleh kongsikan? Dalam tempoh kuarantin tu saya mungkin sebab kita risau dengan orang sekeliling kita, so kita kena bertindak dengan cepat. So kita kena, bila kita dah tahu keadaan ni boleh melibatkan orang lain, kita kena pergi cepat-cepat ambil keputusan untuk nak asingkan diri kita. And kalau ikutkan adik saya yang satu office tu, dia negatif awalnya. Tapi walaupun saya dah asingkan diri saya juga, dia still positif juga. Mungkin dia dalam kalangan dah satu family, mungkin dah efek kali kedua lah. Kira ini dah buat swab test kali kedua and dia positif. And waktu tu kalau ikutkan kita dah risau kan, mak kita waktu tu dah dalam tempoh lagi untuk investigate dia punya kanser paru-paru tu
tengah baru nak putus sikit. So kita risau sama ada dia boleh tak lawan penyakit ni. Dia boleh tak dia boleh lawan tak penyakit ni. Sebab penyakit ni pun sama juga macam penyakit kanser. Kita risau dia boleh membunuh juga. So alhamdulillah dia dapat melawan penyakit ni and pulih keluar daripada hospital. Syukur alhamdulillah kan. Ini dah pastinya akan menjadi satu kenangan yang tidak dapat dilupakan ya untuk Ima sendiri dan ahli keluarga. Dan Ima kalau kita lihat kan sekarang ni masih lagi ada di kalangan masyarakat kita melihat COVID-19 ni alah tak ada apa-apa kot kan, okey je sebab mungkin belum kena lagi. Jadi pada pendapat Ima lah, bagaimana pengalaman yang Ima lalui kan dijangkiti COVID-19, ada ahli keluarga turut dijangkiti, kemudian ibu bapa pula kebetulan kan mempunyai penyakit-penyakit yang kronik, yang serius turut dijangkiti. Jadi bagaimana situasi ini, pengalaman Ima ini dapat menjadi iktibar pada orang lain? Bagi saya, janganlah anggap COVID-19 ni mainan. Sebab COVID-19 ni dia pembunuh. Kalau macam janganlah, jangan tak percaya dengan benda macam ni. Benda ni bagi saya, jangan remehkan. Benda ni boleh, dia tak kena dekat korang. Kalau dia dah kena dekat korang, benda ni boleh melibatkan jangka masa panjang. Ni kalau saya ni, macam waktu awal saya sakit kepala. And now bila dah 2020, saya punya sakit kepala tu daripada 2020. So now kadang-kadang saya hilang. Macam bila saya cakap tu, saya lupa sebenarnya saya cakap apa. Means dia punya efek tu teruk. Kira ni bila saya cakap, okay, Mamat tolong beli sos tiram, lepas tu dia bawa balik sos tomato. Lepas tu dia cakap, kenapa kau bawa balik sos tomato? Kau minta sos tomato, means kita tak tahu sebenarnya apa kita cakap. Means kita punya macam kat kepala pun kita efek juga. Means dia dah kerap laku. So macam, mungkin disebabkan dia punya COVID-19 hari tu lah, mungkin sebab dah lama. So mungkin dia punya efek dekat situ. Sebab sebelum ni saya tak pernah jadi macam tu, tapi sekarang dia kerap jadi macam tu. Ini kita lupa apa kita cakap. Jangan buat macam tu. So benda ni bahaya juga. Even macam keluarga kita kena positif wabi. So make sure korang bagi support kat dia. Man. Sebab kita tahu kalau kita bagi support kat orang akan macam, kena lah bersemangat. Sebab mungkin ada orang lain lagi yang lagi teruk pada kita. So kita kena kuatkan diri kita. Kalau kita tak kuat, siapa lagi nak tolong kita? Sebab kita kena lawan penyakit tu daripada kita. Dijangkiti. Itu dia kan ya, sering diperkatakan ya, COVID is real. Itu dia, apabila kita sendiri yang melalui pengalamannya dan kita akan tahu tahap kerisauan dia bagaimana. Apalagi seperti yang Ima kongsikan tadi, kesan daripada dijangkiti COVID-19 tu membawa betapa lamanya kan. Ima kena tahun lepas bulan berapa Ima? Oktober 2020 Oktober 2020. Sudah lagi lagi 2 bulan nak setahun dah, tetapi kesan itu sampai hari ini boleh rasa. Baik, dan ketika ini adakah Ima telah pun mendapatkan suntikan vaksin COVID-19? Sudah. Dah second vaksin dah. Oh, dah lengkap 2 dos Betul. Alhamdulillah. Baik, dan sedikitlah pendapat Ima sendiri kan kepentingan mengambil vaksin COVID-19 ini untuk meneruskan kelangsungan kehidupan kita. Betul. Okay, pentingnya ambil vaksin ni sebab apa? Sebab bila kita dah ambil vaksin, means kalau semua orang dah ambil vaksin, kita dah immunity kita dah kita boleh lawan kita punya penyakit COVID. So bila semua orang boleh lawan penyakit COVID ni, so penyakit COVID tu dia tak boleh hinggap dekat kita. Means kalau macam salah seorang tak ambil vaksin COVID tu, mungkin kita boleh dapat daripada dia. So dia boleh bagi penyakit tu dekat orang lain. So daripada benda tu berlaku, so kita kita protect diri kita, protect orang lain sekali. So fikir orang lain sekali, jangan fikir diri kita sendiri je. So kalau kita tak fikir orang, mungkin dia akan efek dekat keluarga kita, orang yang kita sayang. Fikir orang yang kita sayang, fikir diri kita, kesihatan kita. So mungkin benda ni kalau vaksin ni dia dalam tempoh 7 ataupun 14 hari baru dia nampak dia punya kesan efek dia. So ya, betul.
Okey ya. Jadi kepada anda semua yang mungkin lagi belum mendaftarkan diri untuk mendapatkan vaksinasi, ya boleh lakukan ia di aplikasi My Sejahtera. Baik, sebelum kata kita berakhir ya Ima, kita nak dengarkan juga nasihat Ima sendiri ya kepada semua pendengar-pendengar di Bernama Radio dan secara kepada semua masyarakat lah secara keseluruhannya tentang keseriusan ya jangkitan COVID-19 ini di kalangan masyarakat kita. Silakan. Bagi saya, kalau contohnya kita ditakdirkan lah, ditakdirkan kita tak nak pun. Ditakdirkan sakit COVID, korang kena tenang dulu. Tenang dulu, tenangkan diri dulu. Memang korang akan sedih, tapi korang kena tenangkan diri dulu and buat apa yang patut. And kalau katanya COVID-19 ni, kita boleh sama-sama tangani benda ni, sama-sama. Sebab kalau kalau kita tak tangani benda ni akan lebih worse daripada yang patutnya yang sekarang ni dah worse, tapi dia mungkin boleh lagi worse. So apa yang patut kita vaksin kita diri and then jaga diri kita sama-sama and bagi support dekat orang yang kena COVID-19 and jaga diri kita sentiasa pakai sanitizer and bagi semangat dekat orang lain yang penting kena COVID. Ya. Untuk kita sesama kita saling memberi semangat ya, di antara satu sama lain ya, apabila kita ketahuilah ada di kalangan antara kita yang kita ketahui dijangkiti COVID-19. Itulah semangat tu paling pentinglah sebenarnya ya, membunuh segalalah perkara penyakit yang yang kita tidak mahukan. Baik, apa pun kita nak ucapkan jutaan terima kasih ya kepada tetamu kita Cik Nur Ishmah yang merupakan bekas pesakit COVID-19. Ya, kita doakan semoga Ima sekeluarga akan dilindungi oleh Allah SWT daripada diuji sekali lagi ya daripada jangkitan COVID-19 ini, dan syukur juga apabila kita dapat dengar seluruh ahli keluarga yang positif itu tadi telah pun pulih sepenuhnya ya ketika ini. Okay, jadi terima kasih Ima kerana bersama dengan kami dalam program My COVID Journey. Terima kasih Kak Natasha. Terus saja dengarkan kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda.